optik melawai. Gabungan LBH se-Jawa Timur menggelar demo di depan Pengadilan Surabaya. Mereka memprotes vonis bebas Robert Tanur dalam kasus dugaan penganiayaan kekasihnya hingga berujung kematian. Massa membawa spanduk serta poster dan melakukan aksi tabur bunga sebagai bentuk kecaman atas matinya keadilan. Massa meminta Ketua PN Surabaya mengevaluasi putusan hakim yang dinilai tidak logis. Massa juga mengumpulkan uang koin yang dimasukkan ke dalam botol plastik untuk diberikan kepada majelis hakim yang menyidangkan terdakwa Ronald Tanur. Sebelumnya, Robert Tanur divonis bebas atas kasus dugaan penganiayaan kekasihnya Dini Sera hingga berujung kematian. Matinya keadilan di negeri ini, khususnya di kota Surabaya, seorang hakim yang bernama Erin Tuas Samade dan kawan-kawan memvonis seorang pembunuh dan menganiaya pacarnya sampai meninggal divonis bebas. Logis tidak?